Oke, sahabat, ini ya adenium kita yang akan kita lakukan tebas batang pada batangnya agar tumbuh lebih banyak batang lagi. Adenium ini tumbuh dari biji ya. Setelah kita pangkas dan kita bersihkan dengan tisu agar nanti tidak membusuk, dan sekarang berikutnya kita belah batang ini menjadi 4 bagian ya, agar nanti batang yang tumbuh itu lebih banyak. Kita bagi menjadi 4 bagian. Tepat ada di tengah-tengahnya. Oke, seperti ini sahabat bentuknya ya. Sekarang kita lanjutkan pada batang yang kedua, sama kita lakukan seperti tadi. Tumbuh batang yang baru nantinya, atau berangsang pada batang yang akan tumbuh.